Restoran ni ada banyak gila jenis makanan yang unik-unik. Restoran ni namanya The Country Park, terletak dekat Rawang. Kat bahagian luar kedai pun nampak cantik, dekat bahagian dalam dia lagilah nampak estetik betul. Menu dekat sini ada banyak sangat. Antaranya untuk appetizer, kita kena makan tuna pie dengan mushroom soup. Lepas tu ayam grill ni dimakan dengan aiskrim jagung. Dia nampak pelik tau, tapi bila makan sedap rupanya. Yang ni pula sizzling tofu telur, panas-panas memang berasap tau. Spaghetti ni pula dihidangkan dalam cawan, atas dia ada telur dicampakkan. Lupa pula aku nak cakap, sebenarnya restoran ni baru je buka 3 minggu lepas. Untuk orang Rawang, owner restoran nak belanja 5 orang yang bertuah untuk makan free dekat sini. Cuba komen saya nak dan tag kawan korang sekali. Okay, kita kembali kepada menu seterusnya. Ada juga kambing goreng tau. Kambing goreng dia rasa ranggup betul, macam makan keropok kambing. Kalau nak makan menu yang ringan-ringan pun ada banyak dekat sini, macam yang kita orang makan ni contoh dia. Dalam cheesy fishball ni banyak betul cheese, picit sampai terpercik kat muka. Kan nasi dengan kambing grill ni pun letak dengan dia punya sos warna hijau tu memang sedap juga. Kalau korang nak buat sendiri, Korean rice ball pun ada makanan Korea dekat sini tau. Boleh buat sendiri bulat-bulat-bulat dan terus ngap. Dia pun ada pelbagai jenis, contohnya air teh herba. Siap ada pelbagai jenis saiz cawan pula, yang kecil, yang sedang dan yang paling besar dekat sini. Antara air lain yang ada, contoh kopi macam ni, siap boleh minum dekat bawah kemah dia lagi dalam restoran tu. Yang lagi best, dekat sini siap ada shell out tau. Korang boleh makan ramai-ramai dengan kawan-kawan, dengan family. Untuk orang Rawang, boleh try datang makan dekat The Country Park ni. Memang sedap gila dan berbaloi dengan harga. Jangan lupa komen dan tag kawan korang, mana tahu korang terpilih untuk dapat makan free je dekat sini.